Ni kita siap berpukat dah. Ni pukat ni. Berpukat dah ni. Hari ni 12 bulan 5 2024. Kita akan sambung ke sawit. Cuaca hari ni panas molek hari ni. Sawit ke panjang. Ha ni baru sapa ni, baru start ngai ni. Ha ni starting dah tu. Tiga tandai. Ha ni ada ni. Ni untuk atas gong. Ha baru start kait ni. Kita tengok buah macam mana ya lagi. Kita duduk di tengah-tengah. Ha ni tengah. Kita muat dah buah atas helak ni. Ha ni ada beberapa tanda dah atas helak ni. Ha buah pun ada kecil, ada sudah besar. Ha tak ada besar mana buah. Ha ni kita akan teruskan ngait lagi. Ngait lagi. Ni ada buah kat ni atas ni. Kita tengok macam mana lagi. Start ngisi buah atas helak. Ha, kita baru kait selorong baru setahun ni dah atas helak ni. Hampir penuh dah. Ha, kita kisi lagi ya. Kait sepa ujung sini. Sepa ujung. Kita tengok buah atas helak setahun mana dah. Setahun ni dah buah atas helak. Setahun ni dah kita buah atas helak. Ni ujung dah ni. Ni ada lagi. Kita akan masuk selorong sebelah kiri pula lagi. Kita dah setahun ni dah. Untuk selorong. Ni ada tiga tandai sini. Yang dua tandai patah. So, setahun ni buah atas helak. Kita siap berpukat dah. Ni pukat ni. Pukat dah ni. Lepas tu ni ada dua tandai sini. Kita akan muat atas helak ni. Atas helak tu. Lepas beli capur sekali. Buah di atas gong. Kita muat buah atas gong pula. Dan ni kita sapa dah. Di kebun sawit atas gong ni. Ni hok atas gong. Saat ni lah ada. Kita kat situ saat ni. Ni hok atas gong lah ni. Kita akan muat atas helak lah. Start ni atas helak. Buat atas gong. Kita akan isi atas helak ni. Kita siap dah. Isi belakang buah sawit atas helak ni. Saat ni kita ambil situ ni. Kiri kanan ada buah. Setahun ni atas helak. Kita ada 2 butir helak. Kita akan pergi jual. Pada di tempat beli buah. Kita mari 2 butir helak ni. Helak ni separuh. Helak ni penuh. Kita akan buat turun buah. Lepas tu kita tengok di resep hari ni berapa harga ni dengan berat buah di kepanjang. Kita turun dulu. Sesar dah buat turun belakang buah atas helak. Ha ni buah hutan elak ni. Ha ni buah hutan elak ni. Ha kita akan pergi timbang. Kita tengok berat mana hari ni. Buah di kepanjang. Ini untuk elak pertama kita boleh 280. Harga sawit untuk hari ni 980. Kita tengok elak sekali pula. Untuk elak kedua kita boleh 840. Untuk sawit hari ni harga 980. Kita jumpa di kebun sawit seterusnya pula. Sampai dah di kebun sawit Anjing Gila. Kita akan tengok buah sini. Nampak apa pesan banyak buah ni. Situ ada 4 tandai dah situ. Ni tengok ni baru sampai ni baru ngait ni. Kita akan pergi lorong ni. Lorong ni sangat. Tiga lorong. Sepokok, 2 pokok, 3 pokok. Kita akan buat 3 pokok sekali. Kita tengok dulu banyak mana buah. Di kawasan tengah-tengah dah. Buah saat ni untuk 3 lorong ada dalam 30 butir.
30 tandas. Ha, pokok ni standar. Ha, ni. Ni kita dah sampai hujung dah ni. Ada ada 2-3 pokok lagi sampai hujung. Lepas tu elak akan undur ambil buah kok ni. Elak akan undur. Mana buah tu. Okay, ambil lah buah atas elak. Kita tengok buah atas elak setara mana dah. Ha, buah atas elak setara ni dah buah atas elak. Ha, ni kita di tengah lagi. Sini ada 4 tanda. Sini ada 2 tanda. Ni tu ngait lagi ni. Apa ujung kat atas mula-mula ni. Ha, buah saat ni ada dalam 30 tanda lagi. Ha, ni pun tak susun ikan lepas ni ada buah di sini ni. Buah tanda. Sini 2 tanda baru kita cek. Ha, kita kira buah tak belakang. Ha, sesah dah kait buah di anjing gila. Kita boleh setau ni jari ni. Ha, boleh setau ni lah untuk anjing gila. Separuh helak ni. Ha, buah kecil-kecil belakang dah sedang dan besar. Ha, setau ni lah. Kita jumpa di tempat seterusnya pulak. Di tempat buah buah ni. Ha, kita akan buat turun belakang buah kita ni. Lepas tu kita akan timbang. Ambil masa ni boleh 9.90. Kita selesai ni, kita jumpa esok pulak.